Gosso Farguso. Pangan. Omar. Yang pangan ya. Yang gede. Dol. Ros semangat ini ya ucah. Aduh. Aduh malu disirah gue. Gino mas, kok ngekli sirah bae? Pikir utang ah mas? Mas, aja seneng kakean utang mas. Bahaya, iku ah mas. Tindakan awal dari kejahatan lo. Kata Pak Toha. Ngomong kok sepur. Aku ora mikir utang dhewe. Oh ya. Ora mikir utang. Lho kok nyekli sirah wae, Mas? Sirahku iki ngelu, awakku kudu meriang panas iki lho. Malah utang-utang. Kok kawet mau kamu menunggu aja tadi? Aku sakit hati goro-goro kowe, Mas. Lah kok iso? Tadi malam aku mimpi kamu selingkuh. Kok kamu jahat banget sih, Mas, karo aku? Tega kowe, Mas, karo aku. Kan aku cuma mimpi, Dek. Ya pokoknya aku gak terima lah. Mosok guru-guru mimpi kamu jadi gak begitu? Loh, terus kue nyalakin mimpiku? Lah terus aku kudu piye? Ya minta maaf lah. Dim. Apa mas? Kayak ngamal gelem ora Dim, nulung aku Dim. Ngamal apa mas? Ya ngamal nulung aku wak. Ngamal apa are? Mas, jari Pak Toha, apabila kita menolong orang yang lagi kesusahan, hidup kita akan dimudahkan mas. Jaluk tolong apa mas? Eh, ini loh. Aduh, aku serap betah sih aku ngelune ra karuan. Awakku dudu meriang. Loh, duit 10.000 kok nobat aku. Serap aku ngelune karuan kok. Nggone lek mati. Mboke Dik Susi iku lho. Obat apa, Mas? Paracetamol. Lah, lolak-lolok. Yo. Paracetamol. Yo. Oke, Mas. Oh, yo. Salah tak lebono kandang sih sana. Duh, ini ra umum. Wis. Aduh. Pokoknya kamu janji ya, jangan selingkuh lagi. Lah kapan aku selingkuh, Dek? Lah tadi malam di mimpiku gitu, kok. Yaudah. Kita cari makan yuk. Kamu pengen makan apa? Terserah. Bakso ya? Lagi gak pengen makan bakso. Nasi goreng? Gue pengen aku gendut. You wish. Kita makan soto wae ya. Lagi gak pengen makan yang berkuah. You wish. Kalau gitu kita makan sate ayam aja. Lagi gak selera makan sate ayam. Lah terus pengenmu makan apa, Dik? Terserah. Thank you.
Tumbas, Mbak. Tumbas apa, Dim? Tumbas obat. Obat apa? Duh. Obat apa ya mau? Aku lali lah. Sik ya, Mbak, entah ini kene. Ada sesuai lo. Yo, siap. Oke, oke. Cet, cet. Ampun, Bang, jago. Tet, 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 tet. Tet, tet. Eh, Dim. Eh, Mas Bagas. Eh, ojo undang Mas Bagas. Undang Tayang wae. Oh, siap Mas Tayang. Ngopi, Dim. Wah, mantap iku, Mas. Enak iku. Mas. Iya, Mas. Tolong cekelo. Cekelo. Buka ono, sing brengo. Matur suwun, Mas. Kata Pak Toha, apabila kita ikhlas berbagi, badan kita akan sehat, Mas. Weh, kopiku ludes. Dim. Malam minggu nggak ada acara kan? Kok meneng sih? Mesti lagi mikir Sulastri kan? Enggak kok. Lah terus? Anu dek, malam minggu aku udah janjian sama teman-teman main nonton bal. Nonton pertandingan Real Madrid lawan Barcelona. Oh, jadi lebih penting nonton bola ketimbang aku. Enggak gitu, Dek. Soalnya aku udah janjian sama teman-teman main nonton bola bareng dari minggu kemarin. Oh, berarti lebih milih konco-koncomu ketimbang aku. Yo wes, kono nonton bola wae. Tak sah ketemu aku neh ya. Ah. Ah. Wah. Rezeki anak Juwadi. Ora lapo-lapo ditawani kopi. Eh, Cek Siti, Teh. Oh. Obati. Yo wis, Dik. Aku mung tak ngabari kanca-kanca nek nonton barengi dibatalno. Nah, gitu dong. Emangnya malam Minggu meneh ndi, Dik? Malam Minggu meh tak suruh nganterin neng ngene dia. Yang ini dia? Lama ngapain yang main dia? Nonton Deka lah. Apa itu Deka? Drama Korea. Besoknya ada film anyar. Pemerannya Lee Min Ho karo Sung Joong Ki. Oh iya, yuk kita cari makan. Aku pengen makan nasi goreng. Nasi goreng? Katanya kalau makan nasi goreng nanti kamu takut gendut. Kowe ngatain aku gendut toh? Aduh, Gusti, Gusti. Ngelune ra karuan. Saya suwe ra karuan. Ah, ini Mas Adu, Mas. Ah. Iso ngene wae iki kuwale. Sirahku ngelune munyer kumat iki. Wah, suwe aduh. Aduh, ramban aku nyumpel. Wah. Aduh. Aduh wah sakane wae iki. Wah, munyer sirahku. Suwe nem leh.
Lem tuku maning pertolongan Amerika apa ning ndi? Duh ndi obate? Srebetah aku. Anu Mas. Urung tak tukok. Heh? Jenenge obate mah apa? Ya Allah, di mleku ngenteni suwi mah urung mbok tukokno. Hah. Paracetamol. Aduh, aduh. Tulis bae Mas, ben aku ora lali. Hah, tulis. Gelong ra ngetaku iki. Sabar Mas, kata Pak Toha, apabila kita sabar, rezekinya kita akan lancar lho Mas. Oh, serti. Saiki ndi obatku lali, paracetamol kok lali. Lah ya Mas, tulis ben aku iling. Gak ah. Wah, Mbak Susi kan wis ngenteni soalnya. Heh? Mbak Susi? Iya. Loh, si Jogo gak lewati. Ora kok Mas, ini Jogo ki Mbak Susi. Mbak Susi. Wah, tumben deh si pujaanku, idolaku, dambaan hatiku gelem Jogo toko. Wah, iki jenenge sakit membawa berkah. Wah, kesempatan iki. Kesempatan apa Mas? Duh, kesempatan mengejar masa depan adimu. Gurene, duite. Iki lho Mas. Tak aku sing tuku. Lumayan. Oh, nek tuku Mas Dedi. Iya. Ya wis Mas, aku tak dolan sik. Iya, iya. Kok koyo ono sing aneh ya? Kok diti kata batinku? Lah, bodoh amat. Penting ketemu Dik Susi. Halo macak sing gan ben si klepek-klepek. Mari Mar. Terus no, aku apa ngapel? David Beckham nono mana ya kalah karo aku ah. Rambutku ngene kok. Oke. Okay. Tuku paracetamol. Apa berarti bakule kecantol alias Dik Susi. Wih. Teyeng wakatobi. Suwegere yang ngopi yang ora tawa-tawa kok yang. Gak Mas. Kapok aku. Wah, koyo slenco yang. Tak koyo ya kok jawab jet. Tak nyambung kowe yang. Alo aku ngapel ae. Ngapel yang. Tumben rapi Mas, Mas. Koyok wong wae. Balik Mas. Cepet men to apel. Apel mau nguyuh. Apa nguyuh apa ora? Karepku. Heh. Apa kowe? Hati-hati Mas. Jangan nabrak. Tiba kowe. Wes nabrak ya. Udah Mas. Mas, kok gini Mas? Kok kita galau, bimbang dan tidak bergairah Mas? Mesti mergo cewek ya Mas. Wah, Teyeng kok ngerti yo? Nek aku lagi bimbang
Ya ngerti lah mas, bisa kok wajan sih ngono. Wis mas, tinggalkan saja, putuskan, cari yang baru. Mas Bowo kicah lanang kok, juglem diatur-atur, diperbudak wanita. Harga diri mas, Bowo wong lanang kok. Wah, iya juga ya Yeng. Betul, betul, betul. Baiklah. Mulai sekarang, Bowo harus menjadi laki-laki yang tegas, yang kuat, dan tidak lagi dijadikan budak cinta oleh wanita. Mending! Loh, apa nanti mas? Mending pacarku, Yeng. Mau tak putus. Oke mas, semoga sukses. Mas! Kalau cari pacar, yang penting saling mencintai dan saling pengertian. Soal wajah dan jenis kelamin, iku nomor sekian, mas. Wajah dan jenis kelamin nomor sekian. Manusia terkutuk. Dalam ketuhan kapok, gue. Aku ini lagi berjuang, Dim. Untuk mendapatkan hatinya Dik Susi, Dim. Mbak Susi ku. Anak elek watiku, Mas. Ning de toko gedhiku. Ya iya, Susi sapa neh ngono lho, sing iso merebut hatiku. Ya Dik Susi ku sing ayayu dhewe. Aku yakin, Dim. Cintaku bakal diterima Dik Susi. Gua udah dipacare. Lho, berarti Mas jadi pacare Mbak Susi ngono. Lho, buah duku buah kedondong. Iya ya, dong. Ojo, Mas, gak entuk. Kok rantuk? Mas, kata Pak Toha, pacaran iku mendekati zina, Mas. Zina iku, Mas, dosane gede lho, Mas. Cah cilik kok ceramah barang. Iku lagi pertama, Mas. Ono neh? Yo ono. Mas iki ndi ta, kocok sing gedhi nang, Mas. Yo duwe, mosok kocoran duwe. Nah, manfaat to, Mas. Mas iki ben sadar. Mas iki sapa? Mbak Susi sapa? Ngomong karo wedhus. Wah, klek-klek to, Mas. Wah. Mas. Kok ono yo? Wong lanang sing jahat banget. Mosok to bojone dipegat gara-gara pelakor. Padahal ki, Mas, bojone wis ngancani dari nol sampai sukses. Terus pas sukses malah ditinggal. Ancen yo wong lanang ki jahat banget. Jaluk dibakar hidup-hidup. Mas. Gejek cerita kok malah meneng wae to? Emangnya sapa to dik wong lanang sing selingkuh iku? Pak Hijun. Film The Word of the Married iku lho, Mas, drama Korea. Masak ke Kim Hee, Mas. Terus siapa itu Kim Hee, Dek? Kim Hee, ya bojone Pak Hee Jun. Kowe mudir atau Mas yang tak ajak cerita mau? Ngono ya klethong tutuk lambe lho. Wah, untung ra mlebu, terhalang untuku. Wah. Iku lagi klethong. Sesuk nuklir mlebu cangkemmu nek kowe gelem apa menghalangi aku arep Dik Susi. Lagi kelihatan mlane rasa ngenyek-ngenyek aku apa yang nyedhaki Dik Susi. Cinta tidak memandang harta. Wis menang. Lupakan perkelethongan. Iki ana bab sing luwih penting, Dim. Sik, tak wacane, Dim. Libra. Kesehatan. Jangan tidur larut malam terus biar enggak gampang lelah. Jangan begadang karena tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Keuangan. Mulai sekarang kamu harus rajin menabung di asmara. Iki sing penting di asmara. Selamat ya. Hari ini wanita yang kamu suka akan datang menemui kamu. Aha. Wah, iki aku harus siap-siap iki. Sudiake kondong ini, Rek.
Iki ngomong apa ta, Mas? Mau coba kita lah. Ah. Kowe cah cilik nak takon barang. Aku iki lho, Dim, lagi maca zodiak alias ramalan. Jadi ini ramalan iki ya. Engko aku ketemu cewek, Dim, ceweknya Perene. Ngono. Wih. Kayaknya kok seru tenan. Ada apaan sih? Jadi kepo. Iki lho, Mas. Mas jadi lagi maca ya kodak. Zodiak. Ketong lebih canggah meneh. Yo iku maksudku masa. Mas, zaman sekarang masih bertanya zodiak. Orang-orang aja sudah fokus mengembangkan bisnis supaya punya rumah besar, masa depan cerah. Nah, halo. Masih percaya zodiak. Tobat, Mas, obat. Tobat, ngombe obat. Sirik, kakak ngomong. Wah, yo Mas, aku ileng. Eleng apa, Dim? Kata Pak Toha. Toha, neh. Dalam Islam, tidak boleh mempercayai lamaran, Mas. Dim. Ramalan. Ngomong keliru. Lah, itu maksudku, Mas. Dosanya gede loh, Mas. Mas, bener kata Dimas. Karepeng. Mas, ora kata aku. Kata Pak Toha. Bener, Dim. Oh iya, Mas. Kok tumben Rene gak kabar-kabar? Aku pengen ngomong, Dek. Ngomong apa, Mas? Oh, pasti meh ngomong ke laki-laki sing selingkuh karo pelakor mau kan, Mas? Emang kok, Mas? Laki-laki ki minta dibakar hidup-hidup. Ora, Dek. Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Ini soal hubungan kita. Selama ini kita udah pacaran selama 1 tahun dan aku rasa saya Mas, aku baru inget Mas, saya ya, dan is delete ya. Ini buat kamu, Mas. Apa ini, Cik? Buka aja. Aku pakein ya. Bagusnya, Mas. Iya. Keren loh. Ini buat aku. Iya. Oh iya, tadi kamu ngomong apa? Enggak jadi, Dek. Iki, Mas, tak wacakno. Bagi seorang muslim, percaya terhadap ramalan jelas tidak dibenarkan. Ustadz Adi Hidayat mengungkapkan, semua jenis ramalan masuk dalam kategori syirik. Bahkan di masa Nabi Muhammad sangat dikecam. Banyak ayat turun, bahkan hadis-hadis keluar dengan keras dalam persoalan ini. Ustadz Adi Hidayat menegaskan, kalau Anda mau meramal sekarang, Anda terlambat. Zaman jahiliyah sudah banyak ramalan. Jadi kalau Anda pengen meramal, maka Anda berlomba dengan orang jahiliyah. Mas, itu percaya, Mas, belum lamaran. Ramalan. Iku, Mas, maksudku. Iya, yo, Dim. Lamaran tak percaya iku ya maniman kok. Peman piye? Ya maniman piye maksudmu iki? Iki lho. Ning jero zodiak iki jelasno iki lho. Dikatakan, selamat ya, hari ini wanita yang kamu suka akan datang menemui kamu. Assalamualaikum. Loro Rahim. Loro Rahim. Ada kelek aku ne. Berarti aku gak ngimpi. Ono apa Mbak Susi? Dik, Susi ono apa, Dik? Mas Dedi nduwe nomor Yofi gak? Yofi koncone dhewe SMP kae lho, Mas. Ya wis sing telatan karo wega-wegane kuwi wonge. Nah, betul. Ketake duwe kok, Dik. Aku minta ya. Bisa tak lurun sa. Iki ana.
Makasih ya, Dek. Aku terharu. Aku nggak nyangka kamu repot-repot beliin aku jam kayak gini. Santai, Mas. Oh iya, aku nggak sabar loh nunggu minggu depan. Udah emang minggu depan ada apaan? Kamu ini gimana sih, Mas? Kan minggu depan ulang tahunku. Kamu lupa ya? Aku jadi penasaran, kamu mau kasih kado aku apa? Oh ya, Mas, jam ini harganya 500 ribu loh. Kalau nggak diskon 1 juta. Tahu nggak, Mas? Temen-temenku tuh, Mas, tasnya bagus-bagus. Kayak yang dipakai Kim Hee Jun tuh loh, yang di film Kingdom tuh. Suwon ya, Mas. Ya ora apa-apa, Dik. Lagi nomor. Liyane tak kek ta. Lah apa Dik luru Yopi? Wong ya ana aku ning kene kok malah. Yopi kan saiki dadi fotografer. Lah bojone iki nduwe usaha make up artis, Mas. Rencanane iki aku 2 minggu lagi ki ame foto priwet. Jadi aku meh nganggo jasane mereka, itung-itung larisi usaha koncone dhewe. Oh iya, Mas. Kayak aku 2 bulan lagi ki butuh beberapa kambing deh. Kanggo syukuran pernikahan. Aku tuku ning gone Mas Dedi wae ya. Ya wis, Mas. Matur suwun. Aku balik sik. Assalamualaikum. Ayo. Selamat ya. Hari ini wanita yang kamu suka akan datang mendatangi kamu. Beli bubur. Kamon. Oh. Wedosnya kabeh. Ono patah hati malah. Yo, wedos. Wis jan wedos. Jomblang kabeh malah. Apa kah? Ditinggal kawin mah. Wen, tak bayar separuh sik. Oh. Sisa esok ya, nek gambar aku wis payu, mau tak lunasine, oke? Lho piye le, wowo. Jare dina iki mbok lunasi yo. Iya lah, rambut e mbok semir. Bayar utang separuh lele. Akakane kowe iki, wo. Digolak-galak, Wen. Jane sing galak iki aku sing utang kowe. Oh iya ya. Jaman saiki kan wong sing utang malah galak. Maaf ya, wong. Sarapan sik ben kuat ngadepi kasunyatan. Repot yo ngene. Eh, Lek John. Yoi, halo Dim. Main ning ndi kowe? Lho, Lek. Meh gone Mbak Amel HP ngetro iki. Apa kuwi? Kado. Sarapan Dim? Sarapan, Lek. Dan ini aku sarapan, no, Lek. Tapi, kata Pak Toha, tidak boleh menolak rezeki. Enak ya, Lek? Kopinya beda banget ya, Mel. Iki beda dari yang lain. Wah, rasanya mantap. Ini kopi apa sih? Ini namanya Jagat Robio Coffee Nyil. Formulasi biji kopi pilihan dengan teknologi mikrobakteri untuk menetralisir residu dan okratoksin yang terkandung dalam biji kopi sehingga menghasilkan kopi yang berkualitas,
nikmat, dan tentunya menyehatkan, Nyil. Wah, berarti iki kopine larang. Ojo salah kue, iki kopine murah banget. Kopi priyayi harga petani. Kopi pejabat harga merakyat. Mantap. Alhamdulillah, Pak Rekli, kata Pak Toha, orang yang saling berbagi, rezekinya akan dilancarkan. Ya, Selik, aku tak nomain Mbak Amel, ngetrol paketan ini, paketan, gila apa gitu nih, kado maksudnya. Ya, Selik, tak rono sih, lumayan, dupai Mas Bowo, mangewu. Selik, ngorong aku, ngelak, aduh. Mata soal yuk. Wah, sarapanku malah dibuegal. Tleser lewat. Wes suntunin serangap kabeh. Jangan besok iki. Wah, enak. Pol penak tadi. Mas, aja didedak. Lho, gini, awak kemeng kabeh ngene kok. Kata Pak Toha, kalau awak didedak, bahaya Mas. Iso remuk sak tulang-tulange lho. Aja didedak. Pak Toha iso apa? Bakul tahu. Tutup. Malah kemeng kabeh ngene malah. Hei, ojo gila kamu pegang. Lu goblok. Ora kote. Wes. Mati aku yo. Kowe iki utange mbeng opo le, wo? Pacarku lho gue namel. Dia ulang tahun, njaluk dikado tas. Tas? Lho. Tas regane 2 juta. Lha iku tas apa montor pedotan? Ya. Ya aku rasa nolak, Wen. Raiso nolak piye maksudmu? Soalnya ya Ben ya. Seminggu dik wingi ku aku jujur tukokno jam iki. Sing munine regane ku 1 juta. Dan dia cerita mbek aku. Munine ya, koncone kita sih api-api. Kaya artis Korea. Lah kita sih kok kena burung. Lagi proses terno Dimas mau. Terno Dimas? Lho kok ora mbok terno dhewe. Ceritanya ini lho Ben. Dia ini ulang tahun kan diingi. Lihat tasnya ini tekannya dibengi. Nek tak wakil aku saiki, mesti aku dia mau. Soalnya kan telat. Wah, itu namanya diperbudak wanita. Kue ini kena virus bucin. Alias budak cinta. Gawat deh. Kita itu sebagai laki-laki iku kudune sing tegas. Ojo klemar lisak, klisik ula ulu. Dadi iku sing tegas dadi wong lanang ki. Jangan sampai terlihat klowor di depan wanita wo. Paham to ora? Ingat wo, kita itu kaum lelaki bakal jadi calon suami, calon kepala keluarga. Jadi yang memegang semuanya itu ya kita ini laki-laki. Wong lanang sing sangar lho wo. Rabu teman mbok semer. Boten ketok sangar, tapi asine ulu-ulu. Lah carane piye? Nah. Kamu bertanya kepada orang yang sangat tepat, Mas Yu Prabowo. Gini gak jelaskan, Wak. Nih, Mbak, ada kado titipan dari Mas Bowo.
aku merasa surprise banget tiba-tiba dikasih hadiah sama pacarku. Terus yang nganterin gak dia langsung. Ih, romantis banget tau gak sih? Nil, pacarmu juga gini juga gak sih? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ngasih hadiah. Salah, pacarku juga kayak gitu. Mbak Amel, Mbak Unyin, ini domba sapa tah? Bahas pacar yang ngasih hadiah. Mbak, kata Pak Toha, dilarang pacaran. Pacaran itu mendekati perbuatan gini loh Mbak, dosanya gede. Aku udah pacar wah, tapi perlakuannya yo orang menjijikkan, orang menyebalkan koyok kue-kue iku. Mana kok lemah. Pacarmu mesti sering nesu wah, ngamuk-ngamuk ora jelas. Iya Ben. Kue mesti sering dibentak-bentak karo pacar mah. Kue kok ngerti? Iyalah. Terlihat jelas dari wajahmu yang tertekan ini. Kowe asline gak bahagia wae karo pacarmu iki. Tapi kowe yo wedi nek kehilangan dekne, ya? Iya, Ben, bener, Ben. Bener sing mbok omongno. Lah iya. Kasihan, kasihan. Yaudah, Mbak. Saya pulang dulu ya, Mbak. Iya. Makasih, Mbak, kopinya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mel, yes? Aku juga mau pulang ah. Aku mau shopping sama pacarku. Shopping? Iyalah, pacarku kan gajian. Setiap gajian pasti dia ngajak jalan-jalan aku. Oh ya udah, iya. Ya udah ya Mel, aku pulang dulu. Makasih kopinya ya. Oh iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih kado telat. Pas aja kalau ketemu. Kayaknya sesekali harus marah karo pacarmu. Jajal meneng nang ndekne iki beberapa hari. Mesti yang ndekne langsung minta maaf ning kowe. Langsung nelpon kowe mesti. Ataupun sik. Pacarku telpon. Pacarku telpon, Po. Angkat. Halo. Ya. Aku nang omah iki. Yo 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 yo. Oke. Okay. Cara mbok apusi, Wen? Apusi piye? Lah jare kene omah. Ya mah ngono wae. Pacar iku harus digitukan. Hebat ke, Wen? Loh. Seumur repu lho, Wen. Aku gak tahu jenenge apa si pacarku. Wedi aku, Wen. Wow. Wow, ame gede dhuwur gagah, swanger rambut semiran, kaya preman, tapi mentale Hello Kitty. Ya. Mesti ati nemping ae kok. Lele udah ulo ra kecempiran kok. Hello Kitty. Yes. Ya iya, bawaan mano ae Hello Kitty ya. Wani-wani ini ngapusi aku. Jirin ini omah malah nek kene. Ini loh yang sayang, ceritanya ku ini loh yang. Cerita apa? Kue mulai Dora. Ini loh sayang. Soyang sayang, soyang sayang. Antemi sandal malah. Gak. Mulai? Ya. Jadi aku gantuk menjadi laki-laki yang lemah. Gantuk jadi laki-laki yang keluar. Alah. Jebule kaya padha ae. Dasar jarkoni. Apa iku jarkoni? Song ajare ra song ngakoni. Ternyata kita senasib ya, Wen.
kita adalah kaum pria yang dijajah wanita. Kapan kita bisa merdeka dari belenggu cinta ini? Batin dan pikiran kita tertekan. Wen? Iki lah boleh. Dijak ngomong kok meneng ya, pelongak. Ah. Aku iki lagi mikir, Wo. Kapan kowe bayar utang mbek aku? Aku iki gak mau, Wo. Nek duwe kanca iku kena azab gara-gara gak bayar utang. Ih, ngeri. Aku udah wis ngomong ngaben karo kowe, Wen. Nek kameraku payu, tak lunasi utangku ora kok ora. Percaya aja karo wong iki. Yo wong ngono ae nesu aku yo cuma bercanda kok. Ngono ae. Nih Mel, tak bawain masker dari bumiku.id. Ini benar-benar terbukti bagus banget. Ya, biar kamu tambah cantik dan biar tambah disayang sama pacar. Nih, ada beberapa varian nih. Ada beetroot, terus lemon lime, terus butterfly, sama marigold, blue rose, dan green boba. Wah, makasih banyak ya, Nyil. Ya ampun, banyak banget, Nyil. Sama-sama. Oh iya, ini manfaatnya apa aja sih, Nyil? Banyak banget, Mel. Untuk membersihkan kulit wajah, mencegah penuaan dini, dan sebagai nutrisi untuk kebutuhan wajah kamu, Mel. Oh, oke. Nanti langsung tak pakai, Nyil. Oke, semangat aku, Nyil. Eh, Mel, cewek-cewek seperti kita harus wajib pakai masker seperti ini. Apa mau pacar kabur gara-gara wajah kita kotor? Iya juga ya, Nyil. Mending yuk pacaran putus mae, Wo. Ngono ae kok repot. Putus ke? Ya iyalah. Saiki aku tak ketakon karo kowe, Wen. Jawab jujur ya. Kowe merasa dijajah pacarmu apa ora? Ya. Sebenarnya sih, iya, Wo. Kowe merasa tersiksa apa ora menjalani hubungan karo pacarmu itu? Ya. Sebenarnya sih, ya meneh, Wo. Lah kok pacarmu rambut putus? Lah piye, Wo? Engko nek pacarku tak putusno, kok aku golek meneh. Engko berjuang neh dari nol, berkorban neh dari nol. Yo iku nek ana sing gelem. Nek gak ana, piye perasaanmu piye? Terus kono neh, ana kancam takok. Kapan kowe rabi? Nang omah ketemu wong tuwa kapan kowe rabi? Mikir gak kowe iki? Piye rasane loro ati iki, Wo? Sadis seorang istri di Rembang, Jawa Tengah tega menjemur dan memukuli kasur karena ketahuan kasurnya sudah ditiduri suaminya. Wah. Suaminya jatuh. Tega. Selingkuh ya karo kasur. Berita kedua, harga sembako di Pati, Jawa Tengah sudah mulai merangkak naik. Diperkirakan sudah dapat berjalan dan bisa berlari tahun depan. Wah, berarti sembako ini 5 tahun lagi wis bisa mlebu SD. Nah, berita ketiga, diduga sebagai penyebab kemacetan, polisi tidur di Jepara, Jawa Tengah dibangunkan oleh warga dan disuruh pindah ke tempat yang lebih sepi. Hah? Kira-kira kalau polisi tidur itu ngipi pura yo. Dim, Mas ini nanti Dim. Lagi ngarit Mas, lagi luru suket gajah kanggo makani wedhus. Makani wedhus kok nganggo suket gajah. Iya. Menawa dipakani suket gajah, wedhuse ben gedhe kok gajah. Terus didelarang. Masak akan ora, Mas? Wah. Ngono kata ya ngono, ya gedhe. Gedhe ya gajah ya. Otak komputer. Yuwen,
aku ya podo ngono. Untuk pacar wae wis bejo. Mungkin ini ujian kesabaran buat kita. Benar kata orang bahwa sepasang kekasih harus saling melengkapi. Saling menutupi kelemahan maupun kekurangannya. Sabar kawan. Kata Dewa 19, menangislah bila harus menangis, karena kita semua manusia. Eh, bawa unyun comel, mataku jadi lipeng cok. Eh Nyil, tak bikinkan minum ya? Kau pengen minum apa? Terserah wewes lah, Mang. Ojo terserah, Nyil. Aku ki kancamu, ora pacarmu. Dadi ojo jawab terserah. Iya, soalnya aku wis kulino ngomong kaya ngono. Es sirup gelem ra, Nyil? Aku lagi gak pengen ngombe sing manis-manis. Lemon tea? Ojo teneh. Wedi ah, wataku nek mules. Oh iya, kopi jagat jenggak dek wingi meneh ya? Aku wis ngombe kopi jagat mono omah. Lah terus meh ngombe apa Nyil? Hah, jus alpukat. Renek Nyil. Yo wis, jus apel ae. Nyil. Iki omah ora warung. Yo wis. Es sirup. Ketawa kan wis tak tawani es sirup. Ya wes, nanti ya, tak gawek ge. Iya. Nggak dipekok. Dulu aja yang kone ketemu. Daripada pelongong-pelongong ini ki, mending ngopi nih gue nih Dek Rodi. Wah sesan bablasan tekan wengi. Nobar Liga Inggris Persemanu karo Persli. Mosok lah ben klub Liga Inggris ana sing jenenge Persemanu karo Persli. Maksudnya ki Persemanu ku persatuan sepak bola Manchester United karo Persli persatuan sepak bola Liverpool. Raiso aku ben. Lah lapo kok ora iso? Mesti kame melok pengajian emak-emak aja. Aku wis janji wen karo pacarku. Ame dijak metu. Eh, wobo. Tak kandhani. Eling-eling kupingmu iki buka lebar-lebar. Pacar itu jangan sampai mengganggu dan memberantakan ki hobi kita. Unyil wo? Apa? Tapi perasaanku kayak enak wo. Angkat ti? Ya angkat tawen masuk bubu anteng. Banget ngangkatnya. Iya. Kamu di mana? Aku di angkrok depan rumah Bowo. Sama siapa? Sama Bowo. Tuh. Pateni wo. Tuh, perasaan aku gak enak ya. Kata Pak Toha, apabila kita sering-sering membaca berita, maka otak kita akan cerdas seperti komputer. Berita apa? Ini tak acak, Mas. Hati-hati dengan sate Madura, karena dagingnya berasal dari ayam dan kambing mati. Ya jelas iya, Tadim. Kabeh sate dagingnya ya mati. Ini urip, ya raso di sate. Wah, iya ya, malah melayu ya. Iya lah, jelas. Iya. Ini Mas. Oleh Mas Ana Brita. Di. Lelaki 40 tahun di Pasar Johar, Semarang dikejar-kejar banyak wanita padahal lelaki tersebut sudah memiliki istri dan 3 anak.
Wih, kok iso yudin ya? Bedal terus. Laki tersebut terbukti telah melakukan pencopetan. Yo iyalah Dim, nek iku yo ora mok dikejar wanita tok. Polisi lho melu ngejar. Iso yo Mas. Aseng iso gebuki kuwi. Gebuki, memet. Ono ne? Ki Mas, ono berita meneh Mas. Meski rajin untuk menengok ke kiri dan ke kanan, kipas angin ini mengaku masih belum berani untuk menyeberang jalan. Dim, jebul. Berita ramutu, yuk. Berita gedeng. Nanti mas. Semarang, Pasar Johar. Apa nyokat, Mas? Ameh tuku kipas angin, ben geleng-geleng. Nih, Nyil, tak bawain es sirup. Duh, Nyil. Nyil. Cai kene ngendi? Wes, gak usah kakean alasan meneh. Kue jam 12 bengi luwih 10 menit kue nge-like postingane mantanmu sing ning Instagram kan? Terus, tak selidiki meneh. Tanggal 11 Januari 2020 kue juga nge-like postingane mantanmu sing lagi nek pantai. Dan tanggal 17 Agustus 2020 kue juga nge-like fotone mantanmu sing lagi nyekel bendera. Perasaanmu piye jajan lan cawe tok? Loro apa ora? Di HP-mu? HP. Tapi sayang. Ora usah sayang-sayangan. Mantep. Ewo, meneng di. Jarek ameh. Kowe ameh ngopi ning omahe dia. Terus bablas sampe bengi. Nonton sepak bola Persemanu versus Perseli. Ya aku mulai lah. Wah, cemulah wah. Wah. Oh, ceritanya apa ngapeli Dek Rodia? Ora kok sayang. HP-mu tak sita 1 minggu. Ojo ah. Sayang. Piki. Aduh. Mas. Gino. Galo yo. Si gara-gara randi dhuwit iki. Masalah keuangan ae. Bagas Kurniawan. Sing jenenge Wendy Imwet iki, dalam hidupnya itu tidak pernah ada masalah keuangan. Mas. Maaf yo. Ada yang perlu direvisi iki, Mas. Revisi apa? Jangan panggil aku Bagas Kurniawan. Lah kan emang jenengmu Bagas Kurniawan. Iya, Mas. Tapi namaku ini terlalu modern, Mas. Kanggo aku saya masih tradisional. Panggil aku wae Tayeng Wakatobi. Selebgram kampung sini. Sakarepmu. Lho Nyil, KTP wis dadi. Cepet kan gak seminggu? Ojo mbok ilang none. Yo. Nek ditakoni wong-wong, ngomong wae dadine iki 3 sasi, aja ngomong seminggu, yo. Maksudnya? Aku iki lewat jalur mburi Nyil, makane cepet. Oh, berarti gawene kudune lewat pintu mburi ben cepet. Aduh, hangile.
Hah, gak mudengan sih. Maksudnya iku, aku ini nyuap nyil, bayar luwe, jadi ini iso cepet. Oh, lah KTP ini ponakanku sudah didurung. Oh, Siti Ropea? Iya. Iku ya tolong saya singkas, Ra. Kok KTP ku wis dadi? Kan aku lewat jalur buri. Aku ngerti kowe lho, Dim. Aku kudu ngamuk aku. Loh. Salahku apa, Mas? Ora kowe. Kaosmu iki lho. Kaosku yo wangi kok, Mas. Maksudnya, kaosmu iki tim MU. Lah, goro-goro di bengi kalah karo tim juru kunci Sheffield United. Dadi aku dibully karo kanca-kancaku rong dina rong bengi, Dim. Loh, kok iso dibully piye, Mas? Lah, aku fans berate MU are. Oh, berarti MU kalah. Iya, Dim. Loro siji. Padahal karo tim ecek-ecek lho, Dim. Tenang, Mas. Walaupun hari ini kalah, belum tentu besok menang. Bener, Dim. Aku bener. Ngono kuwi. Sik. Piye mah ngomongmu? Walaupun hari ini kalah, belum tentu besok bisa menang. Weh, wedhus. Kowe malah tambah bully aku. Ketoke Mas Wendy kok lagi 4G kenapa, Mas? 4G? Maksudnya piye? Galau, gelisah, gundah, gulana. Infokan padaku, Mas. Siapa tahu saya bisa memberi pencerahan, Mas. Kalau bisa, tayang Wakatobi, selebgram kampung sini, siap geger geden demi Mas Wendy. Iya, yang aku lagi mati goro-goro. 4G, Mas. Dudu 4G. Monggo, Mas. Silahkan dilanjut pokok pembahasan permasalahannya. Nek KTP ini Siti Ropea pengen cepet nyil. Aku bisa bantu. Caranya piye, Mas? Yo nambah uang transport lah. Oh, berat. Alon-alon. Krungu uang saru. Terus iki biaya KTP ku piro? Nah, nek kuwi kanggo kue khusus kue gratis tis. Santai ae. Kok iso gratis? Kabeh kuwi tak tanggung, Yil. Oh iya, kata pujangga, kita tuh harus rela berkorban demi orang yang kita sayangi. HP ku disita pacarku yang goro-goro aku nge-lag fotonya mantanku nang Instagram. Walah, jebol Mas Wendy lagi. 4G, goro-goro pacar. Loh, kok 4G? Ngejarin 4G. Nek 4G, Mas. Iku sinyal HP, Mas. Nek 4G, galau, gelisah, gundah, gulana, Mas. Mosok, Mas Wendy. Jadi lemah ngono, goro-goro pacar. Tak ijo hebat aku, Mas. Teng Wakatobi. Loh, kok iso? Seumur hidup Teng Wakatobi tidak pernah galau gelisah gundah gulana, Mas. Mergo seorang pacar, Mas. Berarti kowe gak tau patah hati, yang? Blas, tidak sama sekali. Berarti kowe gak tau dilerani pacarmu ngono? Ora tau, Mas. Nek perlu, aku pengen ngerti info cewek sing iso ngelarani atine Teng Wakatobi. Sherlock, tak larani, ora gue baku hantam. Masuk. Mereka kok iso gak dilarani pacarmu, rahasia apa yang? Sebab ya, Mas. Aku seumur hidup gak tau duwe pacar, Mas. Jancok. Kowe tuku kaos
MJ iki kon ndile, Dim? Wah, ratuku, Mas. Iki awake Mas Dedi. Mas Dedi kecewa MU kalahan. Dadi ne, kaos iki duwe aku. Biyen Mas, Mas Dedi iki pendukung MU. Terus saiki wis tobat. Mas Dedi kapok, Mas, dukung MU. Soalnya MU nglawak terus. Kata Pak Toha, MU iku gak cocok go Liga Champion. Champion. Lah iku maksudku, Pak. Sik, lah cocoke MU iki nang endi? Lah nek cocoke ya Liga 2 Indonesia lawan Semen Padang. Eh, wedus, wedus. Kalah, Dik. Mbuli aku. Kalah soalnya, Dik. Elah. Eh, Nyil. Kowe sa pacaran karo Wendy yo? Iya, kenapa? Oh. Nek saranku, Nyil, mending kowe putus wae lah. Kowe pacaran karo aku. Hah? Pacaran karo kowe? Iya. Kowe kan ngerti dhewe. Wendy iki yo piye? Oh. Dus gebel. Oke, kecamatan sok gemanteng iku malah nenggone Yayang Unyil. Nah, nek koyo aku kan wis jelas kan? Pekerjaanku ya wis jelas, pegawai ning kecamatan. Gaji ya tetap. Dihormati masyarakat. Ya kan? Mesti aku bakal iso bagi anak kowe. Awas kowe. Teni, titeni. Mas, kata Pak Toha, janganlah mencintai sesuatu yang berlebihan, Mas. Yang biasa aja ngono lho, Mas. Wah. Lho. Pada ngapain ini? Gila, Mas, Mbak MU lawan Semen Padang. Oh, Mbak bal-balan. Mas, tadi ngene ono info aku iki. Info menyelamatkan ikan yang tenggelam, Tim. Wah, masuk iku, Mas, menyelamatkan ikan tenggelam. Tenggelam. Iku, Mas. Eh, gas yo. Sik. Maksudnya menyelamatkan ikan yang tenggelam ki opo? Wah. Menyelamatkan ikan yang tenggelam iku, Mas. Yo mancing iwak, Mas. Ah, kagak mbas emu iki yo ngene iki ora mudeng, ora nyambak. He, Mas Tayang. Wes, gak usah bahas tim MU, gak ada gunanya. Garap tugas. Gas. Garap PR. LDR. Wes gak balik, Mas. Gosek lah, Nyil. Karena aku sepengen ngobrol karo kowe. Mas. Aku tak bu masak ya. Oh, arep gaweke ngombe nggo aku ya? Gak. Tengku mulat. Siapa ini, Mang? Wah, ngawur. Boyo kaya Unyil gelem. Dibang kowe, rupamu kaya iwak piranha. Ora apa-apa. Sing penting kan kerjaku jelas. Tapi lagi di pergiin kecamatan wae kok sombong. Diteni, soalnya aku jadi camat. Tak pindah tugas kowe ning Behinbot. Behinbot ini. Behinbot. Behinbot tok raro. Behinbot iku adalah balik papan. Pegawe kecamatan kok ora ngerti bahasa Inggris. Hah, pakan man godhong ngono ku. Blablu. Ah.
Ngombe apa, Dim? Kok seger gitu, Susu sapi, Mas. Kata Pak Toha, minumlah susu tiap hari. Badan kita pasti akan sehat, berenergi. Wah, enak pol, Mas, rasanya. Arep, Mas. Ya gelem, Mas, Dim. Sik, Mas. Tak nganu besek, engko kare setengah. Engko tak wae, Mas, sayang yo. Oke, Dim. Nah, Mas. Pas iki. Wis, Dim. Gak usah, gak sida. Tak revisi. Kenapa, Mas, kok gak sida? Gak sida susu sapi. Lah apa? Lur susu macan wae sing cepet. Susu sapi kewane lemot. Sing nggo kowe kabeh lah, Dim, gak apa-apa. Tenan iki, Mas. Yo, Dim. Lanjut. Aneh aneh yang ini ini kok moh. Alhamdulillah. Nyoh HPmu. Ikine mantanmu wis tak unfollow. Delok wae nek aku ngasek kowe ngerti nge-like fotone mantanmu utawa stalking Instagrame mantanmu. Tenan wis ah, dadi wong kowe. Iya iya Nyil, maaf. Aku janji enggak kayak gitu lagi. Kamu kok diem? Marah yo? Hah? Marah? Enggak. Lah, kok diem ae? Buat cuekin ngene aku? Apa isi kepikiran karo mantanku? Hah? Kepikiran karo mantanmu? Ih, sorry yo, kayak level. Berarti wes gak marah iki? Gak. Toko bakso nang ngarep kono aku ngelehek. Kono toko bakso karo mantanmu. Loh, Mas, kok orang kayaknya dewean? Orang di kantor mau, Mas? Libur, Yeng. Kan kantornya tutup, tanggal 8. Oh iya, enak ya, Mas? Ya enak lah. Tak ngerti soko raut dan komposisi wajahnya Mas Rek kok kayaknya lagi galau ya, Mas? Pasti galau ini mergo cewek ya, Mas? Cewek yang disuruh Mas Rek, wongnya cuek. Kok serti yang? Ya ngerti lah Mas, aku sering kok info ini iki Mas. Info apa iku? Info lanangan sing loyo mengejar betina. Santai Mas, santai aja ngejak baku antam. Is, jame. Nyil, sesok ono reuni karo kanca-kancaku SMP, kowe melu pura? Jam piro? Jam 4. Jam 4? Ya gak iso lah. Loh, kenapa kok gak iso? Iku jadwalku wajib nonton True Beauty. Apa iku True Beauty? Cudu-cudu. True Beauty kui drama Korea. Sing main True Beauty kui aktore Cha Eun-woo. Ganteng. Aku toh jatuh cinta padanya. Aku duwe benda pusaka sing iso membuat laki-laki dikejar-kejar wanita, Mas. Benda apa iku? Jatuh uang iki ya. Apa mau? Aji-aji watu lengket, Mas. Aji-aji watu lengket. Shhh. Alon-alon. Aji-aji watu lengket. Betul, betul, betul. Iku iso membuat laki-laki dikejar wanita, Yang. Pening. Nah, ini iki. Mas, tak gelem. Iya. Nah, ini kira sedih lho, Mas. Tak
tak jipok no watu nih. Oh, iya iya, ojek cuman lo ya. Oke, siap, teknik ini. Iya iya iya. Berarti aku sesok mangkat Roni dhewean iki. Iyalah, hitung-hitung belajar toleransi. Kok belajar toleransi? Iyalah, dengan tidak menggangguku nonton drama Korea, berarti kamu sudah menghargai dan menghormati aku sebagai manusia. Oh iya, monggo sore ter aku potong rambut yuk. Monggo sore? Ya. Waduh, aku dijak bawa ndelok poli ning lapangan ini. Oh, ceritanya lu yang milih bawa ketimbang aku. Nganu, nggak ngono maksudnya ki, kita kan belajar toleransi. Oh, mau ngajari aku toleransi? Ki mas, aji-aji waktu lengket. Oh iki. Tapi ampun tenan pora yang. Ya ampun mas. Eits. Perbatu iki mas. Ono mahari mas. Mahar apa iku? Perbatu iki 50 ribu mas. Iya. Nah, caranya nganggu ini piye yang? Ini tak doi mas. Caranya mas, sebut nama cewek yang mas Rek senengi 3 kali. 3 kali. Tiup dan bacakan mantra. Mantra nih, alon-alon yang penting halal. Oh. Caranya mas, patu ini lempar nong kening cewek yang mas Rek sukai. Semakin kencang batu ini dilempar, semakin cewek iku mengejar-ngejar mas Trek. Wih, lampu tenan ya iku ya. Tapi ampuh tenan pura iki. Tak jamin ampuh mas. Nek ora ampuh, aku siap diajak geger geden. Ceplok, tak parani. Wah. Baku hantam. Oke. Yowis mas, muga-muga sukses berhasil. Aku tak balik sih, golek susu macan. Ya mas. Iya, iya. Susu macan? Alah, buah. Loh, kok banyu putanya lho ora kopi? Gak usah kakak ngambil kopi. Ndak ireng ki lho. Ngambil banyu putih. Ben resik, sehat, ibut, koyok, ca, anuhu. Oh iya Nyil, dek ini mas Trek, nomam. Iya. Apa? Terke KTP. Lah terus ngobrol apa nih? Ya ngobrol ngono kuwi. Pona. Iya, maksudnya apa yang diobrolnya ada lo? Kok kepo banget sih gue kok? Gue mau ralapo-lapo, ya ralapo-lapo. Oh, gue mikirnya aku macem-macem di cowok liya. Enggak kok, ora kok Nyil. Maksudnya ki, ini lo, gak mau... Wah, berarti gue tego mikir kayak ngono. Jahat banget sih kue ambil aku. Maksudnya ki gak wes menang katakan ngomong. Oh iya, mantanmu ndek mbiyen kancamu SMP kan? Iya Nyil. Oh, berarti nek ngono kue sesok gak usah mangkat reuni SMP-mu ya. Loh. Kan mantanku nang Jakarta Nyil, jadi gak teko nang reuninan. Emang mantanmu nek Jakarta, tapi kan kenangannya masih teko nek kono. Huh.
Salah terus. Hei Om. Hei Dim. Apa itu Om? Ah, dah cilik kepo. Aku saiki wis gede kok Om. Lah, paling watu kali ku. Ngawur. Lah apa? Iki Dim. Jenenge aji-aji watu lengket. Jimat Om. Yo, semacam iku. Om, kata Pak Toha, percaya jimat itu sirik Om, bisa dilaknat Allah. Emang watu ku gak kuatan apa Om? Watu iki Dim, kita bisa dikejar-kejar cewek Dim. Caranya piye? Nah, caranya gini Dim. Sebut nama cewek yang kita sukai 3 kali, lalu tiup. Nah, habis itu kasih mantranya. Nah, mantranya itu alon-alon, yang penting halal. Habis itu lempar ke kening cewek tersebut. Semakin keras lemparannya, maka cewek itu akan semangat mengejar kita, Dim. Dilempar nih, batoki cewekku, Om. Nah, bener. Terus gua semakin keras dikejar-kejar. Bener, Dim. Lu ancene, Om. Ancen piye, Dim? Nah, supamane, Om. Om diamper watu, nembatoke ngamuk pora, mbok gudak pora. Ya tak gudak lah, Dim. Lah yo iku maksude. Om, Om, kegawe kecamatan kok diakali. Aduh. Om, rego iki pira watune? 50.000. 50.000. Mending aku ngamal Om, Om, gue mejet ngono kuwi. Iki lho mbok wong ora gelung ngepek. Ah, telek wedhus. Woi, keren! Woi, Pak! Woi, aku pengen curhat, bro. Ayo, 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 terus aku lah sing cerita. Ngene lho, Wong. Aku bar iki ku ilang omongane Dimas. Omongane Dimas sing ndi, Wen? Omongane teng iku lho. Mengenai pacaran-pacaran dosa iki lho, Wong. Iku ku omongane Pak Toha, Wen, dudu omongane Dimas. Ya iku lah padha ae lah. Kata Pak Toha, perbuatan tawuran bola termasuk judi, Mas. Dosa. Judi meracuni keimanan. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi secara, apalagi yang susah. Uang judi ya, Mas. Najis, tidak ada berkah. Dim. Ikut. Bukan kata Pak Toha. Loh, nah terus kata siapa, Mas? Kata Roma Irama, Dim. Oh, berarti Pak Toha dikasih tahu Pak Rima Rimama. Dim. Roma Irama. Ayo, Rima Rimama. Roma Irama. Ayo, Rima Rima. Wah, pokoknya iku, Mas. Angil jenenge. Iku mawa, Dim. Nyanyian dangdut. Judule Judi. Nah, lagu ini biar, Mas. Judi, Judi, Tat,
meracuni keimanan. Pacar mbok. Lapor Abu angkat. Moh, gah. Pacaran, Ben? Lapor Abu angkat. Bodo amat. Nah aku diajak Mas Rek taruhan nih, Dim. Nah aku mah dadalah banci, dadalah pengecut nggo. Ora apa-apa, Mas. Kita dianggap pengecut manusia daripada dilaknat oleh Tuhan. Wah, iya ya, Dim. Bener omonganem. Ora omonganku, Mas. Omongane Pak Toha. Iya, Dim. Bener omongannya Pak Toha. Hah, iya kuwi bener. Mas, di mana nih? Gue taruhan mah, bola. Bola apa? MU Musa City, Dim. Engkau yang menang untuk duit saya ke tewu. Lah, Mas Teng mah jago di? Jago MU, Dim. Wah, payah kue, Mas. Mas jago MU. MU ki kalahan, Mas. Ecek-ecek. Berdengar City, Mas. Mas Teng pun menang. Untuk di sekitar lumayan, Mas. Gue ngopi karo makan gedang goreng. Dim. Mau jarenem manusia tidak boleh berjudi. Loh, ora jareku, Mas. Jare Pak Toha. Sing lagune mbok nyanyi omal. Ramarima-rama lho, Mas. Kita ini benar-benar pria yang dijajah wanita, Ben. Betul, loh. Seseorang hadir dalam hidup kita tidak harus kita miliki selamanya. Karena bisa saja dia hadir untuk memberikan pelajaran hidup yang berharga. Betul, loh. Cinta itu layak diperjuangkan. Tapi cinta tak berarti apa-apa jika yang berusaha seorang saja. Betul, loh. Orang-orang berkata padaku untuk mengikuti hati. Aku sudah melakukannya, tapi hatiku yang malah terluka. Podo. Wen. Aku pengen bebas dari belenggu pacaran iki. Podo. Aku wegah wen nek pacaran model koyo ngene iki. Podo. Aku iki merasa menjadi laki-laki yang tidak punya harga diri sama sekali. Podo. Pokoknya, hari ini aku harus lepas dari belenggu budak cinta ini. Hah? Podo, wo? Hah? Wadah, kayaknya wakrab banget karo Pak Toha ini, Dim. Iya, Mas. Aku sering nengomain Pak Toha, re, Mas. Loh, udah apa? Siti, Mas. Koncoku SMP. Nah, itu anaknya Pak Toha. Apa hubungan? Aku jatuh cinta karo Siti, Mas. Wih, cacau ilik no kok jatuh cinta barang. Aku wis gede loh, Mas. Nggak, aku wis kondo Siti. Nek aku jatuh cinta karo Siti. Durung, Mas. Lah kenapa kok durung? Lah nek wis nembak Siti gak? Yang kok pacaran karo Siti? Mas, kata Pak Toha, pacaran itu mendekati perbuatan zina. Dosa, Mas. Itu aja kok malah payah. 10 tahun lagi ya, Mas. Aku apa ngomong sama Pak Toha, Mas. Ngomong apa, Dim? Apa nikahi Dek Siti. Wih, bebat kowe, Dim. Laki sejati tenan. Yut, jelasan, Mas. Pacar kan yang dosa. Usah diajak malah ketimpa cocoran. Wah, bener omongan, Dim. Ora omonganku, Mas. Tapi omongannya Pak Toha.
Hidup Pak Tua. Hidup calon mertua. WA gak dibales. Telepon gak diangkat. Paling enggak kowe iki ngabari ngono lho, ben gak gawe aku panik. Pokoke aku gak mau tahu. Kalau aku telepon harus diangkat. Kalau cukup. Wes cukup. Kowe ora berhak ngatur-ngatur aku meneh. Apa? Rumah sammu aku pembantumu. Mbok kira aku iso selama ning kalah-kalahan. Lapor teleponku mau gak angkat. Mesti kowe lagi cacatan di mantanmu kan? Mesti juga kowe lagi ngeponi Instagram mantanmu juga kan? Hei, Wendy Clover! Wes, cukup! Cukup! Kowe iki sapa? Kok ngarani aku Clover? Ngarani aku Dahulu? Ngarani Dedel? Bapak ibuku sing rumah tiaw kayak cilik gak pernah ngunoke aku kok. Manusia itu punya batas kesabaran. Manusia itu bisa marah. Ini harga diri diinjak-injak. Masamu aku ini gak di hati po. Gak di perasaan. Terus mamu gimana? Kamu nyesel pacaran sama aku? Tak pernah ada kata menyesal mencintaimu. Namun yang paling aku sesalkan adalah hubungan kita yang tidak bisa dilanjutkan. Dan maaf, aku pilih kita putus. Apa? Putus? Ya, putus. Aku tak akan pernah melupakanmu. Bagaimanapun juga, kamu pernah menjadi orang yang mengisi hari-hariku. Walau hari-hari bersamamu, tak pernah aku merasakan ini. Tapi aku salah apa sama kamu? Kamu gak salah. Tapi hanya saja, tidak bijak rasanya jika hubungan kita diteruskan. Ada saatnya dalam hidup kita harus memilih. Membalikkan halaman, menulis buku lain, atau bahkan hanya menutupnya. Untuk saat ini, aku memilih untuk menutup buku itu. Kok kamu gitu? Ya beginilah aku apa adanya. Maafkan aku jika aku tak sempurna. Izinkan aku mengakhiri hubungan ini. Bukan karena aku tak mencintaimu lagi. Hanya saja, cintaku kepadamu tidak bisa dipaksakan seperti dulu lagi. Mungkin juga memang banyak salah ini awakmu. Tapi kan iki bukan kebaikanku juga. Kebaikanku? Iyalah. Iya, aku sadar. Mungkin aku belum bisa menjadi orang sing mbok pengen iki. Jadi kayaknya aku harus memilih pergi darimu. Meskipun nanti aku akan merasa kesepian. Maksudnya? Kalau itu memang milikku, selamanya pasti akan menjadi milikku. Tapi kalau bukan milikku, sekuat apapun aku mencoba,
itu tidak akan pernah menjadi milikku. Bila terus? Mending kita menjadi teman aja. Kita putus. Hah? Kok putus? Iya. Mungkin dengan cara ini, kita bisa menjadi yang lebih bijak dan lebih dewasa. Jika kamu merasa aku cukup bodoh meninggalkanmu, kamu harus cukup pandai untuk melupakanku. Terima kasih telah mengisi hari ini. Semoga kamu bahagia. Sadarkah kau ku ingin kamu? Jangan pernah ragukan aku. Tahukah kamu? Ku selalu menginginkanmu. Dan aku menunggu, menunggu dirimu. Meski kau sakiti aku, aku tetap bertahan. Dan aku menanti, menanti untukmu. Walau itu membunuhku, aku tetap